Pemirsa, Partai Demokrat resmi mendaftarkan 580 bakal calon legislatif 2024 ke KPU. Salah satunya yakni Waketum Partai Demokrat yang juga adik AHY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Partai Demokrat resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPR RI ke KPU Jakarta Pusat pada Minggu siang. Ratusan simpatisan Partai Demokrat berkumpul di depan gedung KPU sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Simpatisan Partai Demokrat menyanyikan yel-yel sambil mengibarkan bendera partai dan menyerukan slogan bertuliskan perubahan dan perbaikan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di depan gedung KPU didampingi istri Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono, dan para pengurus partai lainnya. AHY resmi mendaftarkan 580 bakal calon legislatif 2024, salah satunya yakni Waketum Partai Demokrat yang juga adik AHY, Edi Baskoro Yudhoyono. 580 nama yang diserahkan berasal dari 84 daerah pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami bisa meningkatkan raihan suara maupun jumlah kursi secara signifikan. Kami memiliki target 14 hingga 15% kursi DPR RI. Itu kalau diterjemahkan atau dikonversi, kami ingin memenuhi setiap daerah pemilihan, ada 84 itu bisa diisi satu.